Hai hai hai, balik lagi di sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada? Oke, di video kali ini aku mau membahas lagi tentang dunia perfashionan. Tapi sekarang lebih spesifik untuk para hijabers gitu ya. Jadi sekarang aku mau ngasih tahu 9 warna hijab yang wajib dimiliki oleh para hijabers. Warna yang pertama, yaitu ini pasti semua hijabers punya, yaitu warna hitam. Nah, karena warna hitam ini tuh kayak gampang banget gitu ya buat di mix and match. Kayak aku pakai sekarang, pakai warna hitam itu tuh kayak kerudung sejuta umat gitu. Semua orang pasti punya ya, yang modelnya segi empat atau pasmina atau bergo gitu. Pasti kalian semua pada punya, bahkan kalian mungkin pada punya lebih dari satu atau lebih dari dua. Atau bahkan aku punya temen gitu yang hijabnya itu semua tuh warna hitam. Dia punya pasmina hitam tuh ada 5, punya yang segi 4 itu ada 10 bahkan. Tuh ya, karena emang warna hitam tuh kayak satu warna yang emang gampang gitu buat di mix and match-nya, dan juga banyak yang pede gitu ya. Para ciwi-ciwi itu kayak lebih pede pakai hijab warna hitam karena kulitnya itu berasa kayak lebih cerah, lebih apa ya, pokoknya nggak kelihatan kusam gitu karena pakai hijab warna hitam. Terus warna yang kedua yang wajib para hijabers punya itu juga ada warna biru dongker. Nah, ini juga hampir mirip-mirip sih sama warna hitam gitu ya. Warna biru dongker juga termasuk warna yang netral gitu, bisa di mix and match sama banyak warna. Misal kalian udah pakai baju yang cerah nih tapi warnanya lebih ke biru-biru, biasanya dipadanin sama kerudung biru dongker gitu pasti bakal lebih cakep gitu ya. Jadi kalian juga wajib banget punya warna biru dongker ini. Kalau untuk model hijabnya sendiri bebas sih, kalian lebih suka pasmina, segi 4 atau bergo atau model-model yang lainnya, karena sekarang kan udah banyak banget gitu ya model-model hijab yang instan, yang atau yang bisa digubet-gubet gitu, juga udah banyak pilihannya gitu, bisa disesuaikan aja sama style kalian masing-masing. Terus yang ketiga yaitu ada warna abu-abu. Nah, kalau warna abu-abu itu sebenarnya banyak ya, warna abu-abu tuh ada yang dari abu-abu muda sampai abu-abu tua yang hampir mendekati hitam gitu. Nah, kalian juga wajib setidaknya punya satu warna abu-abu gitu ya, yang sekiranya bisa masuk ke berbagai warna baju yang kalian punya. Entah mau warna abu-abu muda atau abu-abu tua atau abu-abu yang agak kebiru-biruan kayak gitu ya, terserah lah. Pokoknya ya warna abu-abu itu wajib dipunya karena itu gampang juga buat di mix and match sama berbagai outfit gitu. Dan kalau pakai kerudung abu-abu juga aku ngerasa kayak lebih pede juga gitu ya, karena di muka tuh bisa kelihatan lebih cerah, terus kayak ya nggak kusam aja gitu kalau pakai kerudung warna abu-abu. Terus yang keempat yaitu warna nude atau beige. Nah, ini buat kalian para cewek-cewek bumi, pasti kalian punya beberapa koleksi warna-warna nude atau beige ini. Nah, ini juga bisa bikin, sebenarnya kalau tepat gitu ya warna nude-nya yang seperti apa, itu bisa bikin kulit kalian itu juga kelihatan lebih cerah gitu. Nah, itu bisa kalian sesuaikan aja, karena warna nude itu kan juga banyak gitu ya, ada yang muda banget, ada yang hampir mendekati coklat juga gitu, ada berbagai macam warna nude, berbagai macam model juga. Kalian bisa sesuaiin aja sama keinginan kalian masing-masing warna nude seperti apa yang kalian suka. Dan ini juga gampang juga sih buat di mix and match sama berbagai warna baju. Misal kalian suka pakai warna baju yang earth tone gitu, kayak sekarang lagi banyak ya yang pakai warna sage, terus mungkin kalian bingung masa nanti pakai kardigan warna sage, kerudungnya warna sage kan agak-agak aneh gitu ya. Nah, kalian bisa dipaduin sama warna nude ini bakal jadi cantik banget. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu ada warna mocha. Nah, ini saudaranya nude ya, tapi dia lebih tua gitu ya warna mocha ya, pokoknya kayak gitulah. Nanti bisa coba ditampilin, ada beberapa outfit gitu yang pakai kerudung yang warna mocha gitu, dikasih contoh-contohnya. Nah, itu juga warna mocha. Banyak ya yang suka warna mocha ini karena cakep aja gitu kalau dipakai.
bikin enggak bikin kelihatan kusam juga di muka. Terus bisa gampang juga di mix and match sama berbagai outfit dengan warna, biasanya yang warna-warna earth tone gitu yang cewek-cewek bumi pakai, biasanya pasti punya warna muka ini. Terus selanjutnya yang keenam, yaitu warna yang paling aku suka, yaitu ada warna pink. Nah, warna pink juga sebenarnya macam-macam gitu ya. Ada yang pink pastel sampai pink yang ngejreng gitu. Nah, itu kalian bisa sesuaiin aja sama, dilihat dulu gitu ya, outfit yang kalian punya itu sekiranya masuk sama warna pink yang kayak gimana sih gitu. Nah, ini cocok banget buat kalian para cewek-cewek kue yang outfitnya itu kayak pastel-pastel, pinky-pinky kayak gitu, wajib banget punya kerudung warna pink. Terus yang ketujuh, yaitu ada warna maroon. Nah, ini kalau kalian para cewek-cewek yang pengen kelihatan lebih bold, terus kayak lebih tegas gitu, atau yang lagi pengen pakai make up yang lebih garang, pokoknya biar kelihatan lebih tegas gitu, bisa cobain kerudung atau hijab warna maroon. Ini juga bakal cakep banget kalau dipadu-padain sama make up kalian yang sedikit bold. Dan juga mungkin kalian bisa cari outfit yang kayak kesannya formal yang bold gitu juga cakep sih. Oke, selanjutnya yang kedelapan, yaitu ada warna army. Ini juga bagus gitu ya, karena warna hijaunya tuh hijau yang hijau kalem gitu, nggak yang gonjreng, nggak yang kayak kelihatan kampungan banget gitu ya. Pakai warna ini juga bagus, bisa kalian mix and match sama beberapa outfit, beberapa baju yang earthtone juga. Ini kayaknya kebanyakan kayak buat cewek-cewek bumi gitu ya, karena emang warnanya tuh warna-warna netral yang kalem-kalem, terus gampang gitu ya buat di mix and match sama beberapa outfit gitu. Terus yang terakhir, yang kesembilan, yaitu ada warna putih. Nah, ini juga wajib sih kalian punya, karena warna putih itu kan warna netral gitu ya. Tapi ya banyak juga sih sebenarnya yang nggak pede gitu ya pakai hijab warna putih. Tapi kalau kalian bisa milih outfitnya yang bagus, yang cakep, terus mungkin kalian bisa tambahin sedikit make up biar nggak kelihatan begitu kusam, terus pakai hijab warna putih itu tuh juga bisa cakep gitu. Kalau nggak percaya, cobain aja gitu. Karena aku juga lihat banyak teman-teman tuh yang pede-pede aja gitu loh pakai hijab warna putih, dan itu tuh nggak kelihatan kusam sama sekali. Walaupun orangnya nggak putih, tapi pakai hijab warna putih tuh tetap kelihatan cakep gitu. Nah, itu kalau kalian bisa mix and match dengan baik dan benar, kalian bisa terlihat, bisa tampil dengan bagus juga gitu dengan hijab warna putih. Oke, mungkin sekian dulu. Tadi ada 9 ya, 9 warna hijab yang wajib hijabers punya. Nah, kalian udah punya semua belum, atau ada yang belum punya? Nah, kalau belum punya, beli. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.